Mari kita belajar dari saudara jamur. Nah, saya melihat pohon yang kering ini, lalu tumbuhlah jamur. Seringkali kita berpikir bahwa kita mengalami kekeringan, lalu kita melihat sesuatu yang tidak berguna, mungkin juga tidak memberikan kehidupan. Tapi mari belajar bahwa pohon ini yang sudah mati, sudah mungkin tidak berguna, tetapi dia masih bisa menumbuhkan sesuatu yang hidup. Bahkan ini sesuatu yang sehat ketika kita olah, ya, jamur ini. Maka kendati kita mungkin mengalami kekeringan, mungkin kita merasa sudah mati, atau mungkin ya dengan bahasa lain tidak berguna, tidak berarti. Tapi yakinlah bahwa kehidupan itu pasti tetap ada. Sesuatu yang berarti itu pasti tetap ada. Dan jamur ini menunjukkan bahwa dia tetap tumbuh. Artinya kayu ini juga tetap memberikan sebuah kehidupan. Mari terus memelihara kehidupan, teruslah bertani, berjuang tanpa henti.